Allahumma rabbi wa sayyidi wa tabir adaka adadi Allahumma farid jamalhum wa syakat syamlahum inna ta'ala kumsyen khadir Allahumma azgirin bahalimin abilahini Allahumma rabbi wa sayyidi wa muslimin ila al-mujahidin wa al-mustara'abin abhi falistina di Afghan, di Iraq, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika Tengah, di Kuchina, di Kashmir India, di Rohingya, di Myanmar. Ya Rabb, kami menyaksikan saudara-saudara kami dibantai. Sementara kami tidak berdaya, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb, datangkan segera pertolonganmu ya Rabb. Ilmata bihentika ya Rabb. Kami bisa makan, kami bisa berkumpul keluarga. Sementara saudara kami diperkosa, dibantai anak-anak, disembelih, dibakar. Kami tidak berdaya. Jangan kau hukum kami. Jangan kau biarkan keadaan saudara kami disiksa di sore ini. Kami bukan tidak ingin menolong ya Rabb. Kami tidak berdaya ya Rabb. Di hari ini ya Rabb, selamatkan saudara kami ya Rabb. Selamatkan mereka ya Rabb. Allahumma ansur mujahidin wa ja'alna minhum ya Rabb al-alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat. Dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Rabb, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Rabb, kami mohon di majlis-Mu ini yang mulia ini, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah ini, jamaah ini, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, seluruh yang menaikkan ibadah haji, kami mohon ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam kenikmatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu.